Well, the first time I saw her, I was like, whoa, wow. Can I ever have someone like this in my life? You made me believe that I am special. I love you. Suzanne Khan, mantan istri Hrithik Roshan, berasal dari keluarga perfilman. Ayahnya Sanjay Khan adalah seorang aktor. Saudaranya Syed Khan juga merupakan seorang aktor. Meski ia bukan merupakan seorang aktris, namanya selalu menjadi berita utama karena kehidupan glamornya, juga karena kepopuleran Hrithik Roshan. Suzanne Khan memiliki pengikut Instagram sudah layaknya seorang selebritas Bollywood. Dia adalah seorang desainer interior yang cukup sukses di Bollywood. Jauh sebelum ia bertemu dengan Hrithik Roshan, Suzanne sudah bekerja sebagai desainer handal di sebuah perusahaan. Keduanya lalu dipertemukan di pesta pernikahan Suzanne Roshan. Mereka berpacaran. Ada suatu waktu Suzanne Khan yang membayar semua kebutuhan Hrithik Roshan sebelum ia menjadi aktor. Mereka menikah punya dua putra dan tepat setelah anniversary ke-13 tahun pernikahan, mereka sama-sama mengumumkan berita perceraian. Selengkapnya inilah fakta-fakta gelap Suzanne Khan. Banyak yang menilai dari raut wajah Suzanne Khan, katanya wajah cantiknya dari mulai pertama kali ia dikenal, semakin kesini semakin terlihat aneh. Banyak yang melaporkan bahwa Suzanne Khan adalah seorang pecandu obat-obatan. Sementara soal peminum, kamu bisa temukan di pesta mana saja Suzanne Khan terlihat minum berlebihan. Apakah itu di pesta nikah Sunaina, pesta Bollywood lainnya hingga yang terbaru bersama kekasihnya ini. Bicara mengenai kecanduan obat-obatnya, hal itu disebut alasan lain mengapa Hrithik bercerai dengan Suzanne. Keluarga Hrithik tidak senang dengan kecanduan obat-obatan Suzanne. Seberapa besar kita bisa percaya kalau Suzanne Khan adalah pecandu? Pertama, sepupunya Fardin Khan ditangkap karena ketahuan bertransaksi obat-obatan di Juhu. Yang kedua, dia berteman dengan Gauri Khan. Yang mana kata Sherlyn Chopra, saat pesta di rumah Shah Rukh Khan, ia memergoki Gauri menghirup benda putih. Gauri juga ditangkap di Bandara Berlin karena kepemilikan marijuana, yang mana sebelumnya ia berpesta dengan bestinya Suzanne Khan. Sejak perpisahannya dengan Hrithik Roshan, nama Arjun Rampal ramai dibicarakan sebagai penyebabnya. Dikatakan bahwa karir Arjun yang jatuh setelah bermasalah dengan Shah Rukh Khan dirawan, ia menemukan pelipur laranya kepada Suzanne. Itulah mengapa Suzanne Khan dituduh berselingkuh dengan Arjun Rampal. Setelah gosip ini beredar, Hrithik, Suzanne, dan Arjun Rampal mengklarifikasi perceraian bukan karena perihal orang ketiga. Kecuali istri Arjun Rampal, Meher Jesia, ia tidak mengklarifikasi karena ia tahu Arjun berselingkuh dengan Suzanne. Inilah menyebabkan Meher juga mantap berpisah dengan Arjun Rampal. Karena hubungan Arjun dan Suzanne, Meher sempat beradu mulut dengan Suzanne di sebuah pesta. Perceraian pertamanya dengan Arjun gagal karena Arjun berjanji tidak akan dekat lagi kepada Suzanne. Selama beberapa waktu rujuk keduanya, Meher kembali mengetahui kalau Arjun dan Suzanne kembali bertemu secara diam-diam. Tak ada lagi yang menghalangi Meher untuk mantap berpisah dengan Arjun yang kedua kalinya. Suzanne Khan masih memegang kepercayaannya Muslim sampai hari ini. Ia dilahirkan dan dibesarkan memang dalam lingkungan keluarga Muslim. Tapi yang kebanyakan terjadi di India, wanita Muslim bukan satu hal yang penting jika bersuamikan Hindu atau sebagainya. Selama menikah dan menetap bersama Hrithik Roshan, Suzanne Khan lebih banyak mempraktikkan kepercayaan keluarga Roshan. Bahkan memang Suzanne tidak pernah terlihat taat dengan agamanya sendiri. Setelah perceraiannya dengan Hrithik, tak sedikit yang bertanya apakah salah satu alasannya mereka berpisah karena agama. Pasalnya guys, pacar baru Suzanne Khan kebetulan beragama Muslim. Tapi sepertinya tidak ada yang kebetulan nih teman-teman. Siapa Arslan Ghani? Dia bukan aktor besar seperti Hrithik, bukan aktor se-good looking Hrithik, semapan Hrithik, tapi Suzanne bucin kepadanya.
Susan mengatakan kepada Karan agama bukan satu masalah dalam keluarganya bersama Ritik dulu. Berkaitan dengan anak-anaknya, Susan berharap kedua anaknya bisa menjadi sekuler. Bersama Arslan Goni yang sudah seiman dengan Susan, mereka tidak mencerminkan satu hubungan yang sehat. Kalian bisa lihat video di mana Susan ini menyosor bibir Arslan di pesta diwali salah satu petinggi industri. Susan terlihat seperti lepas kendali untuk membuktikan ia sangat mesra dengan Arslan. Seketika video itu tersebar di media, orang terus menghujat Susan disebut sangat memalukan. Ada yang mengatakan kasihan kepada anak-anaknya karena ia memberikan contoh yang buruk. Seperti yang kita tahu, hak asuh dua anaknya jatuh kepada Susan. Faktanya sejak awal netizen tidak pernah merestui hubungan Susan kepada Arslan. Mereka menyebut Susan tidak bisa membedakan antara mutiara dengan pecahan kaca. Apalagi keduanya selalu memperlihatkan kemesraan yang berlebihan dan terkesan palsu. Gak ada salahnya sih, ya mungkin kasihan kepada anak-anaknya saja kan guys? Susan kan sedari muda bisa menghasilkan uang, dan untuk itu ia tahu caranya untuk bersenang-senang sendiri. Susan kan dikenal sangat menyukai pesta malam atau clubbing. Hampir setiap saat jadwal Susan adalah berpesta, baik itu di India atau di luar negeri sekalipun. Dan itu ia lakukan sebelum nikah, setelah menikah, hingga setelah bercerai. Teman pestanya adalah Gaurikan. Dan karena kebiasaan clubbingnya, Susan pernah dikabarkan ditahan bersama 34 orang lainnya oleh polisi. Ini kejadiannya pada tahun 2022 ketika Susan bersama puluhan orang lainnya digerebek di sebuah klub karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Saat itu warga India dilarang berkumpul karena masa pandemi. Dikabarkan kalau mereka berpesta sampai jam 6 pagi lalu kemudian ditahan oleh polisi. Setelah dibebaskan dengan jaminan, Susan kan mengklarifikasi bahwa berita itu adalah keliru. Ia hanya datang ke klub itu pukul 2.30 pagi, setelah dari pesta ulang tahun temannya, ia tertahan sampai jam 6 pagi karena pemeriksaan oleh polisi. Nah itulah beberapa sisi gelap dari Susan kan. Tak ada manusia yang sempurna. Tapi Susan di sini harus bertindak sebagaimana ibu yang seharusnya. Apalagi yang memiliki hak asuh anaknya, kelakuan buruknya bisa saja mempengaruhi pertumbuhan kedua anaknya.